Assalamualaikum guys. Okay, Halim Tech Master dekat sini bersama Samad. Bersama dengan Samad. So, okay, siapa dekat sini yang biasa aircon dia bocor? Bocor gas. Banyak. Ramai kan? Dan mesti dah banyak punya. Dan problem lagi satu, dah panggil banyak kontraktor, tak settle. Aircon dia pun masih bocor. Dalam video ni kita nak share apa yang anda perlu tahu kalau aircon tu bocor gas. Itu ya. Betul lah. Sebelum tu, subscribe dulu YouTube channel kita. Yes, tekan button like, share dan loceng. Jangan lupa komen, nanti insya-Allah kita jawab. Baik. Pertama yang anda perlu tahu, apa sebenarnya indikator aircon bocor ni? Kalau kita kata macam yang dikatakan aircon bocor ni, panas lah. Yes. Pertama panas. Keluar angin sejuk. Kosong lah, angin kosong. Keluar angin kosong. Lepas tu tak sejuk. Macam dia angin panas. Cekipas lah. Betul. Dan second, lampu klip-klip. Adalah kat sikit lampu klip-klip dua kali, nampak tiga kali dekat indoor. Mesti nampak punya. Mesti berklip. Betul. So, tu dua indikator. Okay, poin yang kedua. Sebab punca aircon bocor ni, yes, kan. Yes. Dia satu sebab pemasangan dia lah. Kadang-kadang dia orang pasang sengit lah. Pasang tak betul ke. Betul. Bila tak ngam, dia akan bocor, keluar. Dia lagi satu yang dia ambil masa sikit, sebulan baru habis. Dia lagi satu dia flare. Kadang installer ni, dia punya tools pun tak berkualiti. Mungkin kita tak tahulah kat mana dia beli tools dia semua. Tapi dia pakai yang kurang kualiti sikit. So dia buat flare, sambungan tu pun tak berapa cantik tau. Tak ngam. Betul. Lagi apa lagi sebenarnya yang punca? Chemical lah. Dia salah satu sebab chemical dia, dia pakai acid. Dia bila tak dia tak bancung air ni, dia acid tu memang terlalu makis. Pekat lah, pekat. Pekat gila punya. Bila pekat ni, pekat tak macam bancung air. Dia pekat, lepas tu kita katakan lepas dia chemical, dia dah chemical, dia tak bilas. Dia bilas, tapi dia bilas sikit. Tak banyak. Sikit, betul. So ada kesan sikit. Dia tinggalkan kesan, lepas tu dia akan makis lama-lama. Dia tak adalah nampak dalam 2-3 bulan. Kadang makan tahun, barulah betul. Efek dia. Nombor 3. Okay, sebenarnya bila kita kata gas bocor ni, apa sebenarnya spare part yang berkaitan kan? Okay, bila kita kata gas bocor, yang pertama kita kata dekat sambungan flare. So kenapa kat sambungan flare? Flare ni dia dekat indoor ada, outdoor ada dua, dekat outdoor pun ada satu. Dan nak flare ni, sebenarnya satu, flare ni memang kena guna alatan yang cantik tau. Macam kita guna Centric punya tools, kita tepat. Kita guna macam tu. Betul. Tapi yelah, berapa ramai yang ada alatan tu. Kadang-kadang nak jimat kan, ambil yang biasa punya. Betul, dan bila tersilap sikit je dekat flare ni, memang bocor halus. Tapi bukanlah bocor halus hari ni. Bocor esok, orang pasang esok jadi apa, jadi tak ada. Dia makan masa berbulan-bulan. Sebulan lebih kau nampak. Dan bocor gas ni juga, spare part yang berkaitan adalah sambungan copper piping. Ini dia trick tau, sambungan copper piping ni. Kita pakai yang copper piping existing. Betul. Dan kita memang tak galakkan lah. Ya, ada sesetengah installer ni. Okay, kita katalah dekat rumah customer tu nak pasang aircon 15 kaki. Sepatutnya dia buka lah satu set 15 kaki yang baru punya. Ya, tapi disebabkan ada baki dekat tempat lain, mungkin 3 kaki, 4 kaki dia sambung. Tiga kaki sambung. Buat sambungan, empat kaki sambungan. Sambungan tu yang boleh jadi punca. Betul. Kalau tak pandai sambung. Betul. Kalau pandai macam kita, selesailah. Tapi kalau tak pandai, tak ada cukup pengalaman, sambung sini, sambung, memang susah. Nak twist pun susah. Ya, dan seterusnya adalah di call indoor dan outdoor. Yang tadi yang kau share tu, yang pasal chemical tu, ya. Sebenarnya kadang-kadang dia guna chemical yang kuat. Akali pun patutnya bancuh 1-10, dia bancuh 6-10. Sebab dia kata customer seronok tengok. Dia suka tengok buih. Buih tu banyak macam misi bersih. Tapi sebenarnya itu sebenarnya chemical yang kuat. Tak elok. Banyak, betul. Terlalu banyak, tak elok. Betul. Dan bila dia tembak dekat coil, coil tu nipis kan, fin tu kan. Fin tu memang sirit. Aircon tu nipis. Bila dia tembak dekat situ chemical, lama-lama habis lah. Betul. Dia mula makan poha sikit. Ya, betul. Dan bila dia dah tembak chemical yang pekat,
kebiasaannya menjadi amalan tukang cuci aircon ni, memang kita patut kena servis tu, kena bilas tu lama lah. Banyak lah. Tapi bila nak kejar waktu, nak kejar masa, dia bilas asal tu boleh. Sikit, sikit je dibilas. Bila dia bilas sikit, kesan kemikal tu ada lagi. Tertinggal. Dan itulah menyebabkan lama sikit dia akan bocor halus. Bocor dia sikit je, tapi yelah gas ni, bila bocor dia kecil pun, dia memang akan keluar. Tak nampak, orang tak nampak pun. Betul. Dan last sekali, kita katakan dekat valve dia. Valve di bahagian outdoor. Ini biasa terjadi dekat aircon lama lah. Valve tu, bila dah... Bila kita servis, asyik buka tutup. Ya. Yeah. Dia macam wear and tear lah. Betul. Dia sebenarnya kena ganti. Tapi yelah, kita tengok juga. Nak ganti valve, tengok umur aircon. Kalau umur aircon tu... Dah 7-8 tahun. Nak tumbuk je rasa kau. Lama aircon tu. Lama. Jadi aircon lama ni tak sesuai. Baik. Okay, seterusnya. Macam mana kita nak repair? Betul. Okay, satu kita kena troubleshoot dulu lah. Kita kena check kat mana dia punya leaking gas tu. Tapi ada problem. Kalau cooper tu ditanam di dalam dinding, kita tak boleh dapat. Ya, tak dapat nak check. Kecuali kita kena pecah dinding tu semua. Rugi. Kita check. Selalunya kebanyakannya customer dia akan ganti terus piping kat luar. Dia kat luar lah nampak. Lepas tu kalau nak pun, kita boleh cubalah. Try and error lah. Betul. Step by step kita step repair. By step, maksudnya mungkin daripada cooper yang benda minor dulu. Buat benda minor, 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 settle. Last kali yang major, maksudnya tukar full piping semua. Lepas tu tukar flare pula. Tukar pula coil indoor. Tukar pula coil outdoor. Tapi korang kena ingat ni, setiap kali tukar ni, gas tu perlu diisi penuh balik. Sebab gas habis. Gas habis. Tukar indoor, isi top up gas penuh. Lepas tu jadi balik, okey, tukar pula coil outdoor, isi lagi gas penuh. Dan yalah, kita katakan setiap ganti part lah. Ganti part ni memang berbayar. Jadi better ganti baru kon barulah. Tak berbaloi lah kalau repair. Dia kena step by step kita repair ni, repair ni. Okey. Okey, berapa kos anggaran? Betul, kita dah cerita daripada awal tadi kan, apa punca ni dan last kali mestilah korang nak tahu kos kan. Okey, kos ni sangat subjektif lah, tapi ini kita bagi estimation price. Okey, kita katalah, contohlah kita kata kontraktor tersebut datang troubleshoot dengan buat flare. Dua item je, troubleshoot, cari punca masalah dan dia buat flare. Harga dalam RM150 hingga RM200. Tempoh masa dalam 1.5 hingga 2 jam. Tak masuk lagi gas eh. Ini tak masuk gas eh. Ini repair yang bocor saja. Betul. Tukar datang sambung untuk repair. Ya betul. Tak masuk gas. Okey. Cakaplah tak jumpa. Kita kata alamak, tak jumpa jugalah lepas 3 bulan dan biasalah kontraktor aircon akan cakap ni tak ada jaminan. Tak jumpa, cakaplah mungkin dekat coil indoor kita tukar. Try tukar. Coil indoor saja barang siap tukar semua RM500 hingga RM800. Tak termasuk top up gas. Betul. Okey. Tengok berapa horsepower. Betul. Lagi besar lagi mahal. Betul. Dan harga refill gas ni, ni kita cerita 1 horsepower lah. 1 horsepower dalam RM250 hingga RM300 untuk full top up gas. So yelah, kadang-kadang kita banyaklah advice, kita banyak inquiry dekat team sale kita kan. Kadang-kadang kita sampai tahap kita tanya dulu berapa umur aircon. Sebenarnya kalau dah terlalu lama tu better jangan repair lah. Betul. Takut makan modal. Betul. Kalau rugilah, kita kata rugilah. Keluar kos yang banyaklah. Keluar kos yang banyak. Dan yang terakhir sekali, poin yang terakhir sekali, tak ada. Betul lah sampai ni je. Okay. Yes, settle. Dan kesimpulan dia, kita kata kesimpulan dia, kalau aircon korang bocor, tengoklah umurnya. Tengok umur aircon. Kalau dah terlalu lama tu, jangan gantilah, buanglah aircon tu. Dah berbaloi dah tu. Ataupun jual kat besi buruk, dapat dalam RM50, RM40 macam tu lah. Tak dapat lah. Tak dapat lah. Rasanya dapat RM23 kot. Tapi lah minyak kau lagi. Ya, betul. Sebenarnya tak berbaloi. Kan? Okay. Takat tu je, jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Salah. SOP. Ya. Patuh SOP. Basuh tangan. Dan sekarang banyak kes tinggi. So hati-hatilah semua. Kes pun makin naik. Dan saya tak pedulilah kes tu naik ke turun. Yang penting awak subscribe YouTube channel kita. Tekan button like, share, komen.